اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا. Kemudian yang terakhir teman tu, ya. Nabi sikap dakwah Nabi. Jadi Nabi perlu tanya. Ketika berdakwah tanya mungkin akan berhadapan paling kurang dengan leh macam golongan orang apa? Orang yang udah pegah, orang gak akai dan udah ada rugah itu hampu. Ia hana susah punya. Langsung je kengen. Tapi ada dua kelompok tu orang di luarnya. Yang pertama orang bodoh. Orang punya bangai, ada agak tak tak pegah, ada betul tak tetap mana betul baji. Apa? Yang kedua orang akai bro, ada akai tepu betul tetap hai betul. Ilawan lo. Maka dua kelompoknya susah. Ini Nabi kibancara agak hadapi. Dalam kalangan orang Arab nah yang bangai mana? Dum. Yang kalangan orang Arab dan yang bro akai, walaupun kai tepu betul, betul ke pegah terus Nabi fahami, tapi tetap lawan bahkan dimusuhi, dup. Maka Nabi berkata, menyeberhadapan dengan orang bodoh, Nabi akan bersabar. Tetap pegah, ibantah. Ibantah kan ibantah dengan ilmu, ibantah dengan kebodohan. Nyan bersabar. Pejit, iya ada pegah orang mengai. Mukubah ibabah ada pegah, iya tak ada orang yang jangan ajak berdebat dengan orang bodoh. Karena abih umur tanya, bak ada debat ji, ji hanai dipu. Yang dipu dah, yang ke yang ini pegah kera saya dipu. Ada kena yang pegah, berikla je tak pegah hanai dipu. Ke hai hai lo. Hanai mumpum ji. Yang baik abih batai. Bersabar mentam. Dengar mentam pegah pegah hanai pu. Dengar menang. Penjelasan hanai perlai panjang gurunya. Kan hanai dia. Tapi ketika Nabi berhadapan dengan orang jahat pada hai kai dia, maka Nabi akan kepegat dua macam. Ya, dah, yaitu kan bersabar no, menyangon urung bodoh Nabi akan berpaling. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang bodoh. Urung bodoh hilawan berpaling, dia baik payah pegahli, baik pegahli baji hani doang. Tapi berhadapan dengan urung jahat, idoang, tapi jahat, maka Nabi bersikap dua. Pertama, Nabi akan bersabar. Yang kedua, akan berbuat baik kepadanya lebih daripada perbuatan buruknya kepada Nabi. Pemfun ke sabar, watai pembuat bro, dah pegah kebaikan. Ipoh, tirom, ke sabar. Yang kedua, Nabi akan kepilih untuk berbuat baik. Artinya, iji hipegat bro ke Nabi, Nabi akan kepegat begat ke je. Nyo kunci paling raya kepada Nabi sehingga banyak musuh yang menjadi kawan. Orang dimusuhi tanyo tanyo tak pembuat begat ke je. Nyan ji akan takluk di bawah kebaikan. Tapi orang yang musuhi dan yang tak musuhi ji, nya tai purle le ji. Ini sikap orang kahwai pun musuh. Tapi orang minta musuh kemudian tak tabalah dengan kebaikan, nyan ji tidak mampu untuk melawan. Kunci dakwah yang paling raya kepada Nabi, hana pernah melawan dengan keburukan. Nyokuh kira-kira padung-padung buhal yang layak untuk teladani ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya punya keteladanan cukup le, cuman